Halo guys, Anyang Hase Yurubun masih dengan Revsu to Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea The Veil atau Black Sun. Bergenre drama, action, mystery, crime. Yang direncanakan akan ditayangkan di MBC pada tanggal 1 September 2021 sebanyak 12 episode guys. Oke, kita langsung aja ya. Drama ini menceritakan tentang agen lapangan top di National Intelligence Service atau NIS. Setelah hilang setahun yang lalu, dia kembali ke organisasi, berusaha untuk mengungkap pengkhianat internal yang membawanya ke kejatuhannya. Dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar di belakang organisasi. Nam Kong Min sebagai Han Ji Hyuk, seorang agen lapangan teratas di NIS, dirinya selalu berada di garis depan dalam hal melindungi negara dan organisasi. Han Ji Hyuk dikagumi oleh rekan-rekannya karena rekor dan keterampilannya yang sempurna dalam menyelesaikan misi. Han Ji Hyuk telah membongkar sindikat kejahatan terorganisir, tapi karena adanya pengkhianatan, Han Ji Hyuk menghilang dan tidak terdeteksi keberadaannya. Tapi setahun kemudian, tiba-tiba Han Ji Hyuk kembali untuk mengguncang sindikat itu sekali lagi. Bak Ha-sun sebagai Seo Seo-yun, kepala tim 4 Pusat Integrasi Informasi Kejahatan, agen elit dan karakter dengan rahasia. Seo Seo-yun sangat baik dalam menjalankan tugasnya dan dalam memecahkan banyak kasus. Seo Seo-yun memiliki kasih sayang yang besar dan kepedulian yang tinggi kepada rekan-rekan satu timnya, tetapi memiliki ekspresi dingin dan bahkan tidak sering tersenyum. Dan di balik mata kosong dan sedih itu ada sebuah cerita. Kim Ji-eun sebagai Yoo Jae-yi, lulusan dari Korea Advanced Institute of Science and Technology. Seorang agen lapangan dengan masa depan yang menjanjikan dan mitra Han Ji-hyuk dalam Badan Intelijen Nasional. Yoo Jae-yi memiliki kepekaan kesedihan yang tampaknya mengisyaratkan sisi tersembunyi di balik kepribadiannya yang berani dan bermartabat. Karakternya membuat semakin penasaran rahasia apa yang disembunyikan oleh Yoo Jae-yi. Yoo Jae-yi juga sangat mendukung dan ingin melindungi kebenaran. Kim Byung-gi sebagai Bang Yong-chan, Direktur Badan Intelijen Nasional. Lee Kyung-yong sebagai Lee In-won, Wakil Direktur Divisi Domestik Badan Intelijen Nasional. Jang Yong-nam sebagai Do Jin-suk, Wakil Direktur Divisi Luar Negeri Badan Intelijen Nasional. Kwon So-hyun sebagai Go Hyo-eun, Agen Tim Pendukung Lapangan Badan Intelijen Nasional. Kim Jong-tae sebagai Kang Pil-ho. Kim Min-sang sebagai Jong Yong-tae. Kim Do-hyun sebagai Ha Dong-hyun. Jo Oh-sung sebagai Baek Mo-sa, orang pertama di dunia bawah di perbatasan utara dan orang yang mengendalikan kekuatan kejahatan. Jung Mon-seong sebagai Jang Chun-wo. Yang menjadi sutradara drama ini adalah Kim Song-yong, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea, diantaranya adalah My Healing Love and Let's Hold Hand Tightly and Watch the Sunset. Wow, berarti drama The Veil adalah drama action pertama yang disutradarai oleh Kim Song-yong. Dan yang menjadi penulis naskah adalah Bak Seok-ho. Dan drama Korea The Veil atau Black Sun ini adalah proyek drama pertamanya. Semakin penasaran kan? Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsu to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsu to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton guys. Jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini.